tertunda penyerahannya karena kita kemarin bisa di kantor tim di Mbak. Baru kita selesai serahkan pada tanggal 17 kemarin. Dan apa yang dipertanyakan oleh teman-teman sekalian adalah data yang diumbarkan ini kan? Iya. Ya. Berita acara. Berita acara. Bukan lembaran ini. Ya. Lembaran ini hanya kami sampaikan penjelasan dan mungkin ini adalah bentuk ingin supaya sama. Seperti saya sampaikan ke Mas Kamat selaku LO, mandatnya ya. Setelah di firming di sini dilakukan oleh teman-teman PPK NS, sehingga sisanya yaitu 120. Tadi sudah ketua mengecek apakah benar, karena syaratnya pendukung itu harus terdaftar dalam tetap pemilu sebelumnya dan DP4 itu adalah yang dikeluarkan oleh Kementerian 91 itu diturunkan juga datanya nanti ke lapangan diverifikasi aktual itu. Nah, satu lagi yang kegandaan itu tetap MS karena harus diverifikasi faktual juga sebanyak ada. Sedangkan Dishub tidak mengeluarkan apa? Karena Dishub diperintahkan oleh Kemendagri tidak boleh mengeluarkan sini dulu. B1.1 berupa lembar dukungan daftar by name. Oke. Okay. Ya, by name yang sudah diverifikasi komisioner KPU yang sudah menerima kita dengan baik dan juga teman-teman juga tertib. Artinya hari ini sudah clear, ya, sudah clear bahwa yang ini amanat rakyat. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perbedaan data itu dari BA yang kita berita acara yang kita terima itu 120.452, sedangkan data yang beredar di PPK itu sejumlah 114.955. ini ada gap 5.000 lebih. Ini yang kita pertanyakan, kenapa sebelum verifikasi faktual terjadi sudah ada pengurangan. Nah, kita alhamdulillah hari ini sudah dapat keterangan dari KPU dan akhirnya clear. Kita apresiasi kinerja KPU yang cukup menerima kita dengan baik. Betul. Cepat berita data yang salah. Iya, di PPK. Kita dapat itu dari relawan juga yang ngirim ke saya, makanya saya juga kaget. Karena begitu saya dapat berita acara dari KPU, saya share ke grup relawan. Nah, relawan ini ada yang komplain, Pak, kami dapat data itu 114.955, yang benar yang mana? Nah, saya sempat koordinasi dengan Pak Dimas, by phone, juga by WA, ternyata ketemu titik clear-nya di mana. Kemarin saya juga datang bertemu dengan salah satu komisioner KPU, juga belum clear karena bukan kewenangannya. Sehingga hari ini teman-teman relawan tidak bisa saya bendung datang ke KPU. Ya alhamdulillah berjalan lancar ya. Amin. Oke. Okay. 606. Ini nih, 606 nih. Nih. Ya, saya bacakan ya. Pendukung dalam satu bakal pasangan calon perseorangan yang mempunyai apa ini? Mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS. Jadi turunkan juga datanya. Gimana itu atas protes dari dukungan perseorangan ini? Sebenarnya mah tidak protes, mereka hanya bertanya dari jumlah data yang 120.452, sementara daftar yang di model lain itu tercatat berbeda, padahal itu kan tidak diturunkan. Sesungguhnya yang diberikan oleh KPU kepada Bapak Slon dan Bawaslu itu model B2.
Yang ini yang berita acara itu kita berikan hanya untuk mempermudah bagi teman-teman LO memastikan jumlah sebaran di desa itu berapa sih gitu, yang sudah terverifikasi di administrasi berapa, biar mereka juga bisa mudah melacaknya, kok jumlahnya sekian, dulu sekian, ya sekarang jadi sekian. Itu sungguhnya memudahkan. Kalau data yang beredar tidak sesuai dengan fakta itu gimana? Bukan beredar tidak sesuai dengan fakta. Jadi mereka itu menghitung kok itu seolah-olah berkurang, tidak sesuai dengan berita acara. Padahal itu hanya untuk dipastikan sebaran jumlah yang diberikan oleh KPU, mempermudah kepada teman-teman LO di masing-masing desa untuk mendampingi verifikasi faktual teman-teman yang melaksanakan verifikasi faktual. Kira-kira tidak ngawak jumlah berapa kan gitu, itu yang kita berikan. Berarti nanti data yang dilakukan yang digunakan untuk perfak itu berarti datanya 120.452 sesuai ya, sesuai dengan permin berarti. Untuk perfak sendiri kapan dilaksanakan Pak? Untuk perfak kita laksanakan tanggal 24 sampai tanggal 7 Juni 2020. Oke. Oh.